Oke, guys, hari ini saya beli ini satu. Ini untuk stakeholder ya. Jadi kalau kita buat buket bunga atau apa yang apa stick untuk melekatkan kartu ucapan. Gitu. Jadi saya beli di Tokopedia. Ini sih katanya jumlahnya ada 100 biji gitu ya. Kita lihat aja ya. Oh, ini guntingnya gunting raksasa ya. Oke, kita lihat apakah betul istrinya 100 biji sesuai dengan deskripsinya. Oke. Kita buka. Teng 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 teng. Ikut. Oke. Ini. Jadi, wait. Buka. Oh, wow. Ternyata begini isinya. Oke. Ya, jadi oke, jadi ini more or less isinya 100. Ya, ini mungkin 50, 50 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Gunting. Nah, jadi ini nanti fungsinya untuk melekatkan ini ya, melekatkan apa? Ucapan di buket bunga, misalkan seperti ini. Ya, gini. Ini buket bunga seperti ini. Ini kurang lebih harganya sekitar 300.000. Ini artifisial ya, jadi nanti ini bisa dilekatkan di atasnya ya. Ya, sama matang. Jadi kalau mau pesen juga bisa ya di kolom deskripsi nanti ada. Jadi oke, jadi diikat ya, diikat per ikat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini 10. Kalau 5 berarti 50. Oke. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Ayah TV ya. Ya, jadi nanti tinggal ucapannya diselipkan di sini. Tep, ini dimasukkan ke sini. Oke. Aku buka. Oke, sepertinya ya sesuai dengan deskripsi. Ini bentuknya clear. Tidak ada apa namanya? Clear, tidak ada warnanya ya. Oke. Demikian untuk unboxing. Jadi untuk kualitas barangnya saya kira iya, jelas tipis ya, lentur. Ini bahannya mika kayaknya, jadi gampang patah sih kayaknya. Tapi it's okay untuk satu kali pakai lah cukup. Jadi ini ada kayak apa namanya guratan-guratan untuk menahan apa supaya tidak supaya rekat di rangkaian bunga begitu. Oke, saya kira begitu. Terima kasih untuk seller. Nanti ini reviewnya bisa saya upload juga di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di review selanjutnya unboxing aneka barang belanjaan. Oke, terima kasih.